sekarang aku lagi mau hujan-hujanan aja gitu, karena seberapa anti airnya si jaket daun talas ini. Sekarang kita cek bagian dalamnya. Ini udah aku buka ya. Tada. Nah, nggak biasanya nih aku bikin video tentang si jaket daun talas ini di bawah rintikan hujan. Nah, ini posisinya lagi hujan. Teman-teman bisa lihat ketika teman-teman pakai jaket si daun talas ini airnya kayak gini. Jadi airnya itu begini dan teman-teman bisa langsung usap ya. Tuh. Nah, sekarang kita langsung ke sini aja. Ke sini. Nih. Ini rintik-rintikan hujan ya. Seperti ini. Pokoknya ini sekarang aku lagi mau hujan-hujanan aja gitu, karena seberapa anti airnya si jaket daun talas ini ya. Dan teman-teman kalau pakai jaketnya itu benar-benar harus yang tertutup. Ini pun harus ditutup ya, rapat gitu, dirapat-rapatin. Nah, teman-teman bisa lihat ini aku lagi pakai tuh, untuknya aja dipakai. Tuh. Kita nanti akan tes seberapa anti air si jaket ini. Dan teman-teman bisa lihat di bagian belakang ini ya, di bagian belakang jaket yang aku pakai ini ada bordiran. Dan buat teman-teman yang mau jaketnya samaan atau seragaman, itu bisa banget dan bordir kayak gini. Tuh, di bordir kayak gini. Di bordir kayak yang aku pakai di belakang ini itu bisa banget, dan bordirnya gratis dari Jabar. Aku mau ngasih tahu ya, ini dalamnya anget banget. Jadi kalau hujan turun, gak bakalan kedinginan dan gak bakalan kehujanan. Kering. Dan daun talas memang seperti daun talas. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.